Alamak, dalamlah pula baja ni. Sakitnya belakang. Macam mana nak sukat pula ni? Macam mana nak kira? Mudahnya ada smart socket ni. Eh hey, Mimi, dah siap belum amali awak ni? Alah, lambatlah proses kecil. Okey, ini adalah contoh suction fertilizer ataupun senapang fertilizer yang digunakan secara komersial, tetapi harganya yang sangat mahal sehingga mencecah 2,000 lebih satu unit, dan ianya tidak boleh dikawal daripada jarak jauh serta perlu dikawal menggunakan timer secara manual. Dengan penggunaan penyedut baja pintar yang bernilai kurang daripada RM200 dapat membolehkan baja disedut pada masa yang ditetapkan serta dapat membolehkan kawalan dilakukan daripada jarak jauh dengan menggunakan smart socket.